Mana sampean ra usah anut wong sing berlebihan kula suwun. Ngilangi ujub iku gampang. Mana sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmu ni Allah insyaallah kan. Iku illa manat Allah bi qalbin. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula ro nek iku wis kersane Allah zaman ning Loh Mahfuz. Apa bangga-bangga piye wong mok dikeki, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodho, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodho, cek sing alim kudu kabeh rito. Malah jawab pangeran likae la tasau alama fatakum sing bodho sing jika iwo macam-macam orang putus asa nih nasib, sing mulio walatafrohu bima atakum orang bunga sing over nganti dadek nosom som. Itu tujuannya Allah damel nopo kodok. Mana roto-roto yang alim sing alim alama diberi kawang awak orang nuntut kumati hormat. Lain kulo nasi ini seneng salaman kang, cuma nak sampean salaman kue kulo roto-roto nyucuk, kue kan terus jadi repot kan. Mulai zaman Abdul bin Mas'ud itu nak ono santri nyucuk tuh daerahnya udah seneng, masih udah zilatan di tape wafit natan dari aku, kue kadung ino nyucuk aku nak orang isono tuh hati jadi ujuk usom, so. Makanya kulo nih kadang salaman kadang orang dari 1000 orang paling sing tepaan kasih salaman loro lah cuake-ake nyumbang. Tapi kula tetap darani salaman itu sunat. Di salaman itu sunat. Tapi kaya rasa berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan di tabe wa fitnatan di tempat bu. Kaya kadung ino dilo, kadung ino derek. Nah aku, jebule aku, kena ucup mergo GR di deh. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nota hati, nah ada santri daerah rodek ini. Ruku, kaya mirio. Kalau sering nak tanya rumah, kaya ngebis kemandangan si Jiwono, kaya piambaan, kaya sering. Kaya party, kaya biasa piambaan. Kalau kaya sering di daerah no santri. Kadang nak mulang sarang di supir berderet, ya kadang-kadang yang mulio, kadang ngebeli ya dia sama. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti anda menentang sunnatullah. Nak wong alim lu mulio dunia, mulio. Akhirnya saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lu mau ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulio dunia. Akhir. Tapi nak kue terlalu mulio ning dunia, nanti menjadi bahaya. Bisa ujuk, itu menusuk hati mulak malik. Mana Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atok. Nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja sini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Rukin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggih tenan Rukin meninggih. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo itu penting sekali. Kalau Rukin lagi kepengen kumpul ke sini, misalnya. Dan itu penting. Satu-satu hiburan ini sih. Ternyata begitu Rukin nyulayani jadi. Ya dengan sekian kepentingan tadi, Rara. Terus aku nak nganggu ulama Fir'aun. Wamu, ambil kiai ira hormati. Di kompor semuanya nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujung nganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Rukin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang. Misalnya Rukin isi suku sampun tenne. Dibulak balik Rukin bodoh ni kulon. Masa murah tahu sebulak balik. Biasanya mau menis pun tenne kus. Kulon buatin sakit buat kerjaan. Kulon rata murah apa lu? Aku orang rosot di langgar ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri orang penting. Mungkin ngurusi keluarga nih, ya sudah selesai nggak ada pak. Bapak itu banyak, tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunnatullah wong alim iku mulya dunya. Masuk, makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu, ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Ulah lebih biasa, betul mobil, betul bendera ya sering, sang usah juta ya sering, sang rompul ayu ya sering. Besok aja tahu kabeh tak laku. Jadi mau pokoknya latih ya aja sampai umatnya Nabi jadi zillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah ya yang gua yang rokoknya mau gua rokok sandri melayu. Ini kok ada situ, baru disubah ya Allah. Ya ada yang gaya yang itu ya halal gitu. Apa rapat itu iban apa rokok-rokok dewe susah ya apa sih. Nah itu makanya kulon itu kayak kurun salaman gitu. Semua syurah kerso salaman itu Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni itu gak kerso salaman.
Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sofyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala hadin sawa, kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang enggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu jamu berkorban nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting misalnya mau buku ibu jenis loro di nunggu ini gara-gara wedi wis terkenal aku nak rati turuti muamu akhirnya rukin maksa batu ribu loh dengan segala resiko bujunya terlantar padahal sebelumnya terlantar kata bapak arah tuh gitu. Nah itu butuh seni ya, ngelola kehormatan itu butuh pokoknya kuncinya sudah sampai zillatan ditabek wa fitnatan dilma jadi inane sing derek jadi rawan ujube sing di dia.